حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. Sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tidaklah sesuatu di dunia ini terangkat melainkan Allah akan turunkan. Maka tidak sepantasnya seseorang mengangkat dirinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ulama-ulama hadis lainnya meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor unta yang berlari cepat yang diberi nama atau diberi julukan Al-Adba. Unta ini tidak terkalahkan hingga suatu hari ada seorang sahabat badui yang menunggang unta muda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya dengan cepat, sahabat badui ini mampu mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pertama dikalahkan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat merasa tidak enak hati dan merasa kesal kepada Arab Badui ini karena dianggap tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pelajaran bagi kita yang akan kita ambil pada kesempatan ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'a. Sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tidaklah sesuatu di dunia ini terangkat melainkan Allah akan turunkan. Itulah kehidupan dunia. Seseorang tidak selalu di atas. Dia akan sesekali atau bahkan besok lusa akan berada di bawah. Seseorang tidak akan untung terus. Seseorang tidak akan sukses terus. Maka tidak sepantasnya seseorang mengangkat dirinya atau membanggakan apa yang dimilikinya berupa kedudukan, berupa harta atau bahkan ilmu, karena ketika dia mengangkat dirinya maka besok atau lusa atau mungkin di akhirat, dan itu adalah puncak kehinaan, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Makna ini diisyaratkan oleh riwayat An-Nasa'i rahimahullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i bersabda haqqun 'ala Allah alla yarfa'a shay'un nafsahu fid dunya illa wada'ah. Sebuah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah keniscayaan dan sebuah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang mengangkat dirinya di dunia,
melainkan Allah akan merendahkannya. Maka di sini setiap muslim yang mengerti tentang keikhlasan, yang mengerti tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus merendahkan hatinya, tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang sombong karena dia membanggakan kedudukannya, jabatannya, kebangsawanannya, bahkan keilmuannya ataupun hartanya, jika dia tidak ingin Allah Subhanahu wa taala akan mengecewakannya dengan menghilangkan apa yang dia miliki suatu hari nanti. Dan pada puncaknya kehinaan tersebut adalah di padang mahsyar, ketika orang-orang melihat dia di dunia mulia, tapi di akhirat ternyata dia adalah orang yang hina, seperti seseorang yang di dunia dia mengingatkan para pelaku maksiat untuk meninggalkan maksiat, dia mengingatkan orang-orang yang lalai untuk ingat kepada perintah Allah, tapi ternyata dia bersama orang-orang tersebut di dalam neraka. Sebuah kehinaan yang sangat-sangat menghinakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang tawadhu, rendah hati. Salah seorang ulama kita, At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, fit tawadhu'i maslahatud dini wad dunya. Rendah hati itu, tawadhu, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak mengangkat diri, tapi rendah hati. Bagaimanapun tinggi kedudukannya, dia tetap merendah. Itu mendatangkan kebaikan bagi seseorang dalam agamanya dan dunianya. Kemudian beliau berkata, mengingatkan kita tentang pentingnya akhlak ini, yaitu rendah hati. Dia berkata, yaitu At-Tabari berkata, lawista'malahu an-nasu fid dunya, seandainya manusia dalam kehidupan duniawi mereka, mereka mampu rendah hati, tidak sombong, tidak berlomba-lomba untuk mengangkat diri, lazalat bainahum syahna, niscaya tidak akan pernah terjadi permusuhan di antara mereka. Niscaya tidak akan pernah terjadi permusuhan di antara mereka. Walastarahu min ta'adil mubahat wal mufahara. Dan niscaya mereka akan bisa tenang, tidak perlu gelisah, karena kegelisahan itu muncul ketika orang-orang berlomba-lomba untuk membanggakan diri. Ini jabatanku, ini kekayaanku, ini bapakku, ini kebangsawananku, ini ilmuku. Sehingga dia capek ketika ada orang mengunggulinya. Dia capek mikir, dia capek berusaha untuk bisa mengungguli orang tersebut. Tapi ketika seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merendah bagaimanapun tingginya, maka pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Ma wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Dan tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jika Allah yang mengangkat seseorang, tidak akan bisa merendahkannya. Tapi ketika seseorang mengangkat dirinya, Allah yang akan merendahkannya. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikannya, dia akan tenang, musuhnya akan berkurang, bahkan permusuhan itu akan hilang karena dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص
في كل قول وعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.